Kalau aku ngevap, bisa keluar ini nih. Keluar apa? Keluar angkasa. Absurd banget ya. Gak bisa gitu juga, brengsek. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku, Yulindri. Revi. Kerja keras dan pastinya harus itu sehat guys, karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja dan nggak bisa ngapa-ngapain. Oke guys, kali ini sesuai judul dan thumbnailnya aku mau resinkan video dari Potun. Aduh, ini banyak banget ya di request sama kalian ya, kenapa ya pada sekarang tuh doyan sama Potun. Tapi nanti kalau misalnya kalian suka Fernalta, nanti aku bakal resinkan Fernalta, jadi tunggu dulu, harap sabar, kita satu-satu dulu ya. Iya. Jadi sekarang ini Potun, tapi di sini tuh aku mau reaction-kan cuma 3 videonya yang terbaru ya. Bukan terbaru banget sih, aku tuh tidak mau nge-reaction-kan video yang paling baru diupload sama content creator tersebut guys ya, yang aku reaction-kan gitu ya, karena aku menghargai mereka gitu. Biar mereka yang naik dulu itu videonya, baru aku reaction-kan gitu. Oke. Okay? Nah, ini tuh dari seminggu yang lalu, itu judulnya Selamat Jalan Kurama Sin Bisik Goblin Kecil sama Hamtaro guys. Jadi, ya tambah basa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka kan dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu, karena satu subscribe mereka ada 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke, kita langsung ke videonya. Oke guys, kita mulai videonya. Wow. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Hamtaro. Wey. Tuk-tuk lewat lorong sempit. Tuk-tuk Hamtaro berlari. Apa yang mau dia cari? Teman-teman main judi. Buruan giliran lu sabar lah bang. Ngapa jadi main judi lu Hamtaro? Hiburan bang. Hiburan? Enggak. Jangan ngajarin yang enggak bener lu bro. Ah bener ini kok bang. Aku ngajarin main beneran ini kok. Ya bukan gitu dong maksud gua. Anak marmut. Hamster goblok. Ngomong apa lu barusan? Bandel banget lu ya. Siapa yang ngajarin lu bandel gini? Enggak ada bang. Otodidak. Masih bisa ngejawab aja lu ya. Lah kan abang nanya. Ya aku jawab. Masih pada bocah, senangnya ribut mulu, beda sama orang dewasa. Ngevap? Aku bisa ngeluarin lingkaran loh. Mana? Lingkaran. Aku bisa ngeluarin segitiga. Segitiga. Woi. Aku bisa kotak. Kalau aku ngevap, bisa keluar ini nih. Keluar apa? Keluar angkasa. Absurd banget ya. Gak bisa gitu juga, brengsek. Diam. Aduh, baru 1 meter udah diturunin. Dasar laki-laki biadab. Yuk lanjut yuk. Bubar. Gak mau bubar. Gua timpuk nih. Kenapa nyimpuk dia pakai aku? Gak ada barang lainnya. Oh iya, ya udahlah gak apa-apa. Orang lagi asik-asik tunggu aja nih. Jancuk lah. Ya, jadi sendirian deh nih. Fuck lah. Aduh, kok jadi bandel banget nih curut. Lah mana gue tahu. Gue juga heran. Ditipu. Om. Mohon maaf mengganggu. Saya hanya mencari rezeki untuk sesuap nasi. Semalam, Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Ih, ada hamster. Imut banget. Gemesin banget. Lucu banget kamu ya. Lucu pala bapak kau lah. Nakal banget, bulu pantat babi. Hamtaro, Winda, mau gak kamu jadi cewek aku? Maaf Hamtaro, aku gak bisa. Kamu terlalu baik buat aku. Winda, sekarang kamu mau gak jadi cewek aku? Mau. Oh. Ini ngerti aku ceritanya kenapa. Beberapa cewek itu suka sama cowok yang agak bandel gitu guys ya. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Nyet, kenalin nih nyet temanku. Namanya Babi. Sinbi. Ganti nama seenaknya. Memang namaku Sinbi. Sinbi, aku adalah goblin kecil yang istimewa. Aku bisa panjang nih ceritanya. Aku bisa bosen nih kita dengernya. Aku bisa ketiduran nih kita. Aku bisa bunuh diri nih bang lama-lama. Gak boleh cerita. Eish, nyet, jangan ganggu lu. Ah helah, biarin nih si Babi cerita. Sinbi!
Eh, jadi lu goblin ya? Iya, tapi dia beda dari goblin lainnya. Beda, Bang. Dia ini goblin kecil yang punya kemampuan supranatural. Kemampuan supranatural? Iya. Jelasin, jelasin. Aku bisa. Bisa bosen nih kita dengernya. Aku bisa. Bisa ketiduran nih kita. Tai lah, Bang. Ayo, jelasin, jelasin. Tai. Astaga. Apa? Aku merasakan kehadiran hantu menuju ke sini. Hah? Wah! Berisik. Ya ampun, lu tuh, Nek. Dateng kagak assalamualaikum. Hua, hua, hua. Pale lu, hua, hua. Lagi podcast, nih. Ngerti gak sih lu? Ngerti, Bang. Bi, bunuh aku, Bi. Oh, jadi lu bisa basmi hantu-hantu gitu? Iya, Bang. Tapi di film nggak gini juga, Bang. Nih, gue jadi insecure datang ke sini. Tahu gini mending jualan anak ayam warna-warni depannya sedek tadi. Enggak, lu tumben bawa temen lu ke sini, Nyet. Sebenarnya ada temenku juga yang mau ketemu sama Shinbi. Siapa? Dia pengen banget ketemu sama Shinbi. Pasti dia fans beratku, ya? Nah, itu orangnya dateng. Kamu fans berat aku, ya? Namamu siapa? Goblin Slayer. Oh, Goblin Slayer. Goblin Slayer. Ini barangnya, mana duitnya? Senang berbisnis dengan monyet. Sip. Ya, monyet busuk, teman sendiri diduitin. Gue bantu nangkep dapat duit juga nggak, Bang? 100.000. Sip. Memang teman biadab, sumpah. Yo, ini lucu banget. Nah, ini nih yang paling banyak di request kalian nih, yang Kurama ya, Kurama mati guys ya. Komentar dari Bagas Hadinoto. Bang, undang Kurama, Bang. WK, WK, WK. Terizla Official. Bang, podcast Naruto dan Kurama dong, Bang. Kami Wibu lagi bersedih nih. Wahyuni Mahela. Next sama arwah Kurama, Bang. Please. Dan Ru, geng. Bang Pot, undang Kurama yang mati, Bang. Please. Irfan Putrawan. Bang, kalau bisa undang Kurama Kyubi Naruto. Faseh Putra Pratama. Bang, bikinin memorian Kurama, Bang. Kurama ya. Gas, kuilah, gas. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Egbegdu, ngapain ketawa-ketawa sendiri? Nangis. Kakimu keinjek ya? Nggak semua ada orang nangis itu kakinya keinjek. Ya kan kalau dilawak gitu. Kalau nggak keinjek temennya, ya kakinya keinjek sendiri. Gitu. Agak. Ini bukan lawak. Oh, jadi kamu nangis beneran? Bener, monyet. Lo gak lihat nih, sempak kering jadi basah kuyuk begini buat ngelap ingus. Aduh, udah tua bangka. Udah bau tanah. Tanahnya tanah sengketa lagi. Masih aja doyan nangis. Lo gak tahu tanah sih. Tahu apa? Tahu bulat. Goreng dadakan. Goblok, goblok. Pakai nanya mulu lo. Kurama mati nih. Naruto lo pengisi pulsa apa gimana? Lo kata tukang listrik pengisi pulsa mati. Kurama nih, Kurama. Ya udah, undang ke sini aja. Undang gimana, Mahmudin? Orang udah mati suruh ngundang lo. Pakai jahe langkung. Hah? Kurama, Kurama. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Ah, naik gojek sendiri kan bisa. Bonekanya gerak-gerak, Nyet. Kurama masuk? Enggak sih, ini aku yang gerakin. Nih, gerak nih, nih, nih. Nih. Kurama gak dateng-dateng. Lagian orang pada main jelangkung pakai boneka batok kelapa. Kenapa lu pakai boneka Barbie? Seadanya ngirit. Ngirit. Ada apa nih? Pada diem. Ngobrolin apa kek? Lu gak dengar barusan teriak-teriak nih si anak babi? Eh, bulu ketek Big Mom. Aku anak monyet. Iya. Bukan anak babi. Memangnya ada apa sih? Kurama mati. Lu gak ada alat buat panggil arwah Kurama kesini, Mon. Coba lu rogoh deh tuh kantong menyan lu. Kantong ajaib. Kantong ajaib. Buruan, Mon. Banyak hal yang pengen gue omongin ke Kurama nih. Ada gak ya? Ya elah lama, Mon. Gue bantu cari ya. Apa nih? Bantet kecil, kenyal-kenyil. Itu titik. Makanya biar aku saja yang cari. Ya Allah. Alat pemanggil arwah Kurama. Nama alatnya bisa spesifik gitu. Iya. Ya? Ayo buruan pakai. Oh, cara pakainya adalah dengan memasangkannya di suatu benda. Nah, misalnya ini. Lalu, ucapkan mantranya. Kurama, Kurama, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Naik gojek sendiri kan bisa lu. Itu udah gue lakuin tadi. Berhasil tidak? Enggak. Ya udah, berarti enggak ada cara lagi. Tidak membantu. Daripada Kurama, kenapa enggak lu aja sih yang mati, Mon? Ada apa sih, Bang, pada berisik? Kurama mati pul. Pengen ngundang dia kesini bentar. Ya udah tinggal undang. Undang gimana, sapi bulu? Orang udah mati lu suruh ngundang. Undang tinggal undang, Bang. Ma, Kurama. Ya. Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Gitu doang, Nyet. Gitu doang. Sapi bang. Aduh. Kurama. 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 Kenapa lu pukul gue? Jangan
sentuh aku. Aku sudah mandi. Kucing gablong. Maiku remeh, kok kamu mati sih? Apa boleh baut, ini kulakukan demi melindungi temanku dan desa yang dicintainya. Anjir, kenapa harus pakai mode baryon yang taruhannya nyawa kamu sih? Kenapa gak pakai mode getar apa mode pesawat? Lu kata apa? Cuma itu cara untuk melawan Jigen. Jigen emang kayak tai, Jigen. Lu jujur gua sedih, lu mati bisa sama Naruto. Lu tuh udah satu paket sama Naruto. Naruto ya Kyuubi, Naruto ya rubah ekor 9. 10. Hah? Yang depan belum lu hitung. Gak usah ngalak, pake ngalak lagi lu. Lu minta digebukin rame-rame apa? Biar mati dua kali. Ya udah mak, kalau emang lu harus pergi, sebelum lu pergi gua pengen bilang makasih lu udah ngehibur masa kecil gua. Dari lu yang jahat dikendaliin Madara buat ngancurin desa, sampai lu akhirnya jadi pahlawan nyelamatin desa bareng Naruto. Gila sih, lu keren mak. Gua dah bingung nih mau ngomong apa lagi. Ntar gua WhatsApp aja dah. Memang setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Bertemu dengan senyuman, berpisah pun harus dengan senyuman. Kurama, sebelum kamu pergi, hanya satu pintaku, nyanyiin lagu judi dong. Judi, menjanjikan kemenangan. Judi, Roma Kurama itu dong. Roma Irama bos. Roma Kurama. Ampunin apa kiamat lu ya. Ampunin, ampun. Ya, Kurama udah pergi. Belum kok, aku cuma geser ke sini. Iya. Receh banget sumpah, tapi lucu. Waktunya aku untuk pergi. Semoga kita bisa bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Baik-baiklah sampai saat itu tiba. Kurama. Amon maaf, pintunya sebelah mana ya? Ah, sebelah sini. Tadi kayaknya udah dari atas aku pergi. Kurama, Kurama. Amon maaf, pintunya dikunci. Oh, ya udah gua bukain. Lu perginya naik apa nih? Paling naik bis, turun Pasar Senen terus naik Gojek. Oh, kalau udah nyampe WhatsApp ya? Beres. Ini lu mau pergi mati apa mau pindah kos-kosan sih? Iya. Naik bis lo. Astaga. Astagfirullahaladzim. Aduh. Aku suka banget nih sama Potun nih guys. Karena apa? Karena dia tuh kayak cuman candanya tuh cuman apa ya, sederhana tapi bikin kocak gitu, lucu gitu. Cuman kayak geser dikit tapi lucu gitu loh. Kalian ngerti gak ya perasaan aku gitu ya? Pasti ngerti lah kan, banyak yang request ini soalnya ya. Oke guys, segitu dulu nih ya. Resin aku suka banget ya sama Potun. Tapi ya kenapa ya kalian ya nih suka tapi gak subscribe channelnya animasi Potun? Tolong ya, tolong para kalian yang nonton Potun di subscribe ya. Masih belum 200 ribu loh ini. Animator-animator yang lain tuh udah sampai 1 jutaan guys ya. Kalian langsung aja subscribe channelnya, jangan sampai lupa subscribe ya. Karena bikin animasi ini gak gampang guys. Ini tuh kayak effort banget lah, itu susah banget untuk bikinnya. Walaupun pakai aplikasi sederhana pun tetap effort guys, tetap susah gitu ya. Oke, jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok aku @yulindarevi. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian dan media sosial kalian kalau ada aku di sini guys. See you in my next video. Bye-bye. Ciu.